Tumben lo, siang-siang baru datang. Eh, ini kan gara-gara obat kuat yang baru saya beli dari Bebalim kemarin. Jadinya semalam lembur deh. Aduh, yang habis lembur, pantas mukanya ceria banget. Tapi kayaknya cuaca nggak merata nih. Wah. Di sebelah sana masih kelihatan mendung. Nah, gimana kalau airnya masih diapan terus gak turun-turun? Langitnya bisa cerah. Mendung terus. Hah? Tahu lo. Emangnya Mas Bawon tahu kalau di rumahnya Bang Juri hujan gak pernah turun? Bagaimana mau hujan turun kalau yang satu tidur di mana, satu tidur di mana? Emangnya lo pikir bisa pakai remote control? Lu jangan ngeledek, Won. Lu bukan ngeledek, tapi kecian deh lo. Eh, gue ini gak kayak lo. Lo baru misah sama bini sebentar aja udah kelojotan, gak keruan. Nah kalau gue sih, biar kata gak ketemu bini bubulan-bulan, biasa aja. Ya syukur deh. Eh, tapi kalau lo kangen sama Oneng, mau janjian mau ketemu, ini saya kasih pinjam HP. Nih, telepon gil, Neng. Udah, Bang. Telepon tuh istrinya. Jadi gak mau nih. Kalau gak mau ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Poneng-nya ada, Mak? Ada. Nuh lagi nebok celengannya. Emang Poneng mau beli apaan, Mak? Kok nebok celengan? Tanya aja sendiri. Oh, Poneng. Mak, Poneng nebok celengannya di mana, Mak? Di WC. Poneng. Ada apaan sih, Nur? Perut gue lagi melilit nih. Poneng keluar dulu sebentar deh, Po. Ini penting nih, Po. Lu bagaimana gue mau keluar kalau yang ini belum keluar? Po, tapi yang ini lebih penting, Poneng. Ada apaan sih lo? Nih Bang Juri telepon, katanya sih penting. Ternyata Bang Juri udah kangen juga sama istrinya. Gue bukannya kangen, gue cuma mau nanyain soal Neng sehat enggak. Halo? Neng? Neng? Gue kangen banget sama lo, Neng. Bang! Oneng juga kangen, Bang. Iya, bener, Bang. Abang udah gak tahan lagi nih, Neng. Duh, iya nih, sama Bang, Oneng juga udah kagak tahan. Bon, si Oneng juga kangen sama gue. Dia juga gak tahan. Awas hati-hati ntar jebol bendungannya lu kalau lama-lama ditahan. Neng, kalau gue lagi istirahat kayak gini, Neng, gue suka kebayang sama muka lo. Iya, Bang. Neng juga kalau lagi kayak gini inget Abang. Kenapa, Neng? Ada apa sih? Aduh, lega deh, Bang. Oneng udah keluar. Oneng bilang dia udah keluar. Cuci ah. Kok, Bang Juri ngomong apaan, Pak? Dia bilang dia kangen sama gue. Cece, kangen nih. Seneng ya, Pak? Mak, mak, sini deh, Mak. Mak, dulu pernah ditinggal lama gak sama Bapak Oneng? Pernah, hampir setahun ke Surabaya. Waktu ditinggal lama gitu, Mak kangen gak sih, Mak? Ya kangen, makanya setiap bulan gue datengin. Ah, Mak nyusul ke Surabaya ya, Mak? Bukan ke Surabaya, tapi ini ke kantor pos.
Ah, Nur ngerti. Emak ngirimin surat biar kangennya hilang, iya kan? Bukan. Mak, bagaimana kangen emak bisa hilang kalau pas kangen emak cuma datang ke kantor pos? Kangen gue langsung hilang. Lantaran gue ke kantor pos, gue ambil wesel dari bapak lu. Ih, Cup, lu kelihatannya ngantuk banget sih. Semalam saya gak bisa tidur, Pak Jajang. Batuk mulu. Udah beli obat belum? Udah. Nih. Kenapa kagak lu minum, Cup? Menurut aturan pakenya, kita mesti makan dulu, baru minum nih obat. Kenapa lu kagak beli makan? Beli makan dari mana? Duitnya udah habis buat beli nih obat. Lu juga sih, Cup. Udah tahu kagak punya duit, pakai sakit segala. Maaf nih, saya tidur dulu deh. Ntar bangunin saya kalau ada penumpang ya. Beres, Cup, lor bahan dah. Bener nih. Tapi jangan main serobot aja, ini kan giliran saya. Ye, bawel. Lu kagak percaya amat gue sih ya. Udah, tidur. Bang, ke Jalan Mangga. Boleh. Udah, Dang. Bangunin si Ucup tuh. Kan giliran dia sekarang. Agak usah. Dia kan lagi sakit. Perlu istirahat. Biar gue aja. Pak Jajang udah janji mau bangunin Cucup kalau ada penumpang. Ntar kalau ada penumpang lagi, baru lo yang bangunin Cucup, ya? Ya mas. Tinggal mas. Dasar Pak Jajang, kagak ada setia kawannya sama temen. Temen lagi sakit juga. Bang, Jalan Haji Nawawi bang. Bentar ya. Mat, bangunin tuh si Ucup. Kan sekarang giliran dia. Gak berani, Pak. Emang kenapa? Ntar kalau dia lagi mimpi jadi orang kaya, terus Mamat bangunin, dia bisa marah, Pak. Pengen ketemuan ya sama Bang Juri ya. Tapi gue bingung, gue mesti ketemu di mana ya? Ya ketemu di sini aja, Po. Gimana sih lo, mana bisa gue ketemu di rumah ini? Pasti kagak bakalan dibolehin sama emak. Ya Poneng, kalau misalkan Poneng gak ketemu di rumah ini, emang Poneng sama Bang Juri punya uang apa buat nginep di hotel? Ya enggak, Nur. Ya kalau gitu ya kagak bisa. Gue tahu, Nur. Udah gini aja, gue sama Bang Juri ketemuannya di rumah ini aja, jadi gak perlu ngeluarin duit. Terus emak gimana? Ya emak suruh gue nginep di hotel, ya kan? Gak mungkin juga ya? Oh. Gak mungkin ya Nur? Iya yeah. Mak, ini deh mak. Mak, kayaknya itu mak. Mak udah lama ya kagak ketemu sepupu emak yang di Tangerang, siapa namanya? Cik Imah, ya kan? Udah lama juga tuh, udah hampir setahun kali. Emak gak kepengen nginep di rumahnya apa ya, Mak? Ngapain gue nginep di sono? Iya, kali aja emak kangen sama Cik Imah. Gue sih kagak kangen sama dia. Iya, tapi siapa tahu Cik Imah kangen sama emak. Neng, kalau si Imah yang kangen sama gue, dia mestinya yang tidur di sini di rumah gue. Udah, gue mau ke rumahnya si Salma nih, mau ngeliat model baju baru. Oh, iya mak, sekalian aja mak ngejahitin baju di sono. Kalau bajunya belum selesai, tungguin sampai selesai. Kalau perlu sampai besok pagi, iya mak ya. Iya mak, gitu aja deh. Udah deket maghrib, Cup, gue mau nutup.
mendingan kerjain di rumah gue aja, Beb. Sekalian nginep. Yah, gue sih mau aja. Tapi pasti mamonya kagak bakal ngijinin. Soalnya siapa bilang Mama Oni kagak bakalan ngasih kalau Soalnya mau nginep di rumahnya Rudi. Boleh kok. Sini bukunya. Nah, nih udah Mama Oni siapin baju buat nginep buat sekolah besok. Deh. Tuh kan Mama lu ngasih kan. Nih, ya udah deh. Sana jalan, Ge. Hati-hati ya, Le ya. Iya. Bukunya. Si Soleh mau nginep di rumahnya Rudi noh. Mak kagak mau ikut nginep di sono. Di rumah Rudi kan banyak makanan, Mak. Ya kan, Rud? Neng kayaknya lagi mau kena flu nih. Ih, lu. Mak, kalau orang kena flu kan kagak boleh ada yang ngedeketin, Mak. Katanya sih orang yang deketinnya bisa ketularan. Makanya, Mak, mendingan nginep di Mak di rumah Pomina sono. Lu dari mulai tadi siang deh. Kayaknya nyuruh gue pergi melulu malam ini. Ada apa sih? Enggak, gak ada apa-apa, Gen. Oneng enggak nyuruh Ma pergi dari rumah ini. Oneng cuma nyuruh Ma nginep. Pasti lu mau ngapa-ngapain lu. Bilang aja terus terang. Enggak, Oneng gak mau ngapa-ngapain. Enggak. Selamat malam, Bu. Malam. Ada Mbak Oneng ya? Ada, Neng, ada yang nyari ini, Neng. Ini maksudnya yang tungguin. Iya. Ini apaan sih, Nak? Gua ngerti deh. Kita belum kenalan. Saya ibunya Oneng. Saya Aldi, Bu. Parkirnya di mana? Itu di depan gang, Bu. Mobil ya? Iya, Bu. Terusin aja deh ngobrolnya. Saya kagak bakal ngeganggu ya. Kalau Amin yang ini, gue kagak apa-apa deh. Gue nginep di rumahnya si Mina. Silakan duduk. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu di. Iya. Siapa? Ada apa? Mau kemana? Siapa? Temen. Maknur. Nur, lu pulang aja deh, sana ke rumah lu. Udah malam lu masih main aja, ntar ibu lu marah lu. Si Nur mau. Gue aja bisa ngertiin lu, apalagi si Nur. Lu bilang aja terus terang, lu lagi nggak bisa diganggu gitu. Mak, dia ini. Mak, ini temennya Nur, teman kampusnya Nur. Dia tuh sini mau minjem buku catatannya Nur. Oh, jadi ini teman lu, Nur? Iya, Mak. Pergi. Jadi suka nyamperin Oneng. Jadi, Won. Saya cuma berdoa, mudah-mudahan sukses, tidak kurang suatu apa. Emangnya gue mau perang. Bentar. Apaan? Pinjam HP lu lagi. Tuh. Pinjam ya. Kok gak bisa, Wan? Ya mana bisa, pulsanya habis. Tadi siang ada yang pinjam kelamaan.
Makanya kalau minjemin HP lihat-lihat orangnya. Besok-besok orang kayak begitu jangan lu kasih pinjem lagi. Gak usah nunggu besok-besok, sekarang aja orangnya mau pinjem lagi. Makanya kalau isi pulsa yang banyakan. Udah beli. Apaan? Obat kuat yang kemarin lu beli masih ada gak? Gak mungkin saya berbuat seperti itu, Bu. Belum tidur ya, Mae? Neng, gue lihat lu keluar masuk kamar, nanyain gue udah 9 kali ini gue udah tidur apa belum? Nah, lu lihat tuh, sinetron. Iya, Mak. Gimana kalau Neng pasin aja, Mak? Pasin apaan? Iya, Neng kan nanya emak udah tidur apa belum, udah 9 kali. Bagaimana kalau dipasin jadi 10 kali, Mak? Belum tidur, Bu. Belum! Diam nanya di depan Neng ya. Abang, Bang Juri ya? Iya. Bukain jendela aja ya. Abang, bukain. Abang. Malu udah tidur belum? Tadi sih kayaknya udah, Bang. Biar situasi tetap aman. Iya. Pintu kamar mak lu kunci dari luar. Lu punya kunci serepan? Ada. Cepet. Sarung mata bang. Kita aman. Iya. Kapan lu buang ke kolong? Iya, emang bagaimana sih? Supaya ntar kalau emak nyari kuncinya kemari, tuh kunci kagak bakalan ketemu sama dia, ya kan? Pintar ya? Kalau emak lu bisa keluar dari kamarnya, ngapain lagi dia nyariin kuncinya kemari? Iya. Neng! Waduh. Neng! Neng! Ada apaan sih, Ma? Nih, tadi gue inget banget deh. Waktu gue keluar dari kamar gue ke kamar mandi, pintu kagak gue kunci. Gue mau masuk lagi, terkunci pintunya. Aneh ya? Itu sih gak aneh, Ma. Maksud lo? Ya, kalau pas Ma keluar dari kamar nih, Ma, ya, terus pintunya kekunci, Ma jadi tetap bisa keluar kamar, kan? Gak aneh kan? Karena udah keluar duluan. Tapi kalau misalnya emak keluar kamar, terus pintunya kagak kekunci, emak kagak bisa masuk lagi, itu baru aneh. Gue kagak ngerti dah. Ini kan ada kunci serepnya. Apa? Kunci serep. Apa? Nih kamar gue kan ada kunci serepnya, lu ambil. Oh,
Jadi emak mau nyari kunci serep kamar emak di kamar Oneng. Boleh, boleh. Apa sih lu ngomongnya keras-keras? Emang gua budak? Ih, emak sih emang kagak budak. Tapi kalau Oneng ngomongnya kagak kenceng, ntar gak kedengeran. Di mana ya kuncinya? Cari tuh. Barusan sih. Barusan? Jadi lu? Enggak. Maksud Oneng, barusan Oneng ingat kunci itu ada di mana. Tapi sekarang Oneng lupa di mana ya. Ini dia ketemu kuncinya nih, Mak. Barusan gua kagak lihat nih kunci. Ada di ubin? Jalan diri kali, ada ini. Spiderman. Eh, Mas, kok sampai malam begini toh, Mas? Ya, dari pagi Mas Ucup nggak dapat penumpang, Ti. Terpaksa ngojeknya sampai malam. Mas, nek ngojek itu lah mbok ojo ngoyo. Sampai malam-malam begini, memangnya ono penumpang malam-malam? Ya ono. Makanya, kalau mau ngunciin orang, lihat dulu orangnya ada di dalam atau di luar. Nama di kamar mandi, kamarnya yang lu kunci. Berarti mestinya yang Oneng kunci pintu kamar mandinya ya, Bang, ya? Udah dah, lu matiin dulu lampunya. Apain sih pake matiin lampu segala? Ya, pake ditanya lagi. Iya, iya. Neng! Neng! Aduh, Neng. Gue tidur di sini aja deh. Emang kenapa sih, Mak? Kasur yang di kamar gue masih bau apek. Gue belum sempet jemur lagi. Aneh jemurin sekarang kasurnya ya. Lu sekarang mau dijemur di mana malam-malam begini? Lu onnya kelihatan deh tu. Iya, onnya mak eh. Tuh kain kenapa ada di kolong? Iya tadi kain di kolong tadi. Tuh, dasar lupa-lupa. Ambil. Udah ngantuk begini lu ah. Pakai tanya jawab lagi dah. Neng, kayaknya nyangkut ya? Iya mak nih. Nyangkut apa kok sih? Nyangkut apa ya? Nyangkut di akar mak. Akar? Emang ada akar apaan di kolong tempat tidur lu? Itu ada akar jagung mak, akar jagung. Ada akar jagung. Susah nih mak. Eh, lu? Akar apa? Kagak ada apa-apaan? Mak. Bagaimana kalau akarnya di tengah Oneng yang di pinggir deh, Mak? Yang di tengah, gue yang di pinggir. Bukan begitu, Mak. Kalau Oneng tidurnya di tengah, Oneng cepet. Nih di mana-mana juga suka jatuh yang tidurnya di pinggir. Sia, aduh, ada-ada aja lu. Bingung begitu aja ah. Iya iya. Ini mana ada orang di tengah aja. Iya. Isi mana? Cepetan untung nih. Aduh.
apa sih, Mak? Aduh, gue ngimpi. Ya, lewat jembatan nih. Terus gue kayak ditarik-tarik sama sarung itu di dalam jembatan situ. Makanya, malan kali jangan ngimpi jalan di jembatan. Jadinya kan jatuh beneran. Untung aja kalinya kering. Dari mana lu tahu kalau di mimpi gue itu kali kering? Ya, ya Oneng tahu, Mak. Soalnya baju emaknya kagak basah. Mak tidur tengah ya, Mak ya. Oneng yang tidur di pinggir ya. Mak, nih sarungnya nih, pakai Mak ya. Sini sini gua aja. Bukan dari selimut. Mak buat jaga-jaga, Mak. Apaan sih? Bukan udah ada selimut. Enggak, ntar jaga-jaga siapa tahu Oneng pas tidur di pinggir ngimpinya jalan di jembatan terus Oneng jatuh. Kan Oneng bisa jaga-jaga nih pakai sarung kalau baju Oneng pas nyemplung basah. Cok. Ti, bukannya Mas Ucup yang ngajak si Susi nginep di sini, tapi dia yang maksa. Kalau Mbak Susi mau tidur di sini, silahkan, Mas. Oh, Pak Arti gak keberatan? Enggak. Ya kalau gitu, si Susi suruh tidur di kursi aja. Enggak usah, Mas. Biar Mbak Susi tidur di tempat tidur saja. Jangan terlalu baik, Ti. Masa kita tidur bertiga di sini? Enggak, Mas. Yang tidur di tempat tidur itu Mbak Susi karo Mas Ucup saja. Terus, Pak Arti tidur di mana? Aku mau tidur di rumahnya Bu Hindun. Neng. Neng. Mak lu udah tidur belum? Tidur belum. Udah, Bang. Udah. Sarung gue sediin. Gue gak pakai apa-apa, Andi. Aduh, entan-entan gue digigit tikus. Sarung abang dipakai Mak kemulan. Bener Mak lu udah tidur? Bener. No, suara dieselnya aja udah hidup. Neng? Karena gue dengar suara lu ngomong aneh. Enggak. Oneng gak ngomong sama siapa-siapa kok, Mak. Oneng lagi tidur. Ngimpi kali, Mak. Enggak, gue denger lo. Kayaknya lo ngomong sama si Ucu. Iya, berarti Mak emangnya ngimpi. Soalnya Oneng bukannya ngomong sama si Ucu, tapi... Ngomong sama siapa? Iya. Nggak, Oneng nggak tahu. Kan yang ngimpi Emak, bukan Oneng. Bener juga lo. Iya. Neng. Oneng. Sarung gue mana? Lu ambil kanak tuh. Tuh kanak gue ambil. Kok sekarang kayaknya gue bener-bener nih. Gue inget nih sekarang nih. Lu ngomongnya bukan sama si Ucup, tapi sama si Jurig. Yang gak mungkin lah Oneng ngobrol sama Bang Juri. Soalnya kan Bang Juri kagak ada di kamar. Maksud Oneng Bang Jurinya gak ada di sini kan. Berarti bener dong gue ngimpi ya. Udah pasti Mang ngimpi. Udah. Tapi mimpi gue bersambung, Neng. Iya, ngimpi kan sama sama sinetron, Mak. Cuma bedanya kalau di ngimpi kagak ada iklannya. Iya kan, Mak? Tidur, Mak, ya. Neng, lupasin dulu. Mak lu udah tidur belum? Neng.
mau pipis nih. Iya, Mak. Aduh. Neng, hah? Apa? Ma? Lu mau simpen juga nih celana sama bajunya si Juri di sini. Gua kagak mau. Ada baju-baju si Juri lagi di rumah sini. Ngerti lu? Iya, ngerti ya, Nyeng, Neng ngerti. Sarung sama celana abang dibawa sama emak. Lu bercanda gue yang lain di lemari. Masya Allah. Neng, Neng, gue suruh ngambil celana gue yang lain, kenapa lu ambil kerudungan? Halo abang, kan baju sama celana abang udah semuanya dibawa ke rumahnya Ipa. Ya udah deh, Oneng ambil sekarang ya di rumahnya Ipa ya. Kelihatan nih. Tutupin pakai nih ya sementara bang ya. Gue heran sama mak lu. Kayaknya bisa aja deh ngendus bau gue. Oneng! Tuh kan. Gimana nih? Sementar lagi deh. Cepet. Ntar lu bilang, lu pura-pura kalau di kamar lu banyak nyamuk, biar mak lu pindah ke kamarnya lagi. Susah banget sih. Bilangin nyamuknya nyamuk Maria. Kenapa sih kamarnya pakai dikunci segala? Enggak apa-apa, Mak. Lu? Kenapa? Tadi. Kenapa? Sarung di kolong situ tempat tidur. Sekarang selimut. Mana sih? Di bawah ame tikus kali selimut. Ih, kok keras sih? Apa yang nyangkut nih? Aduh. Banyak nyamuk, Ma. Masa sih? Iya benar, di kamar Oneng lagi banyak nyamuk. Katanya nyamuk malaria, Ma. Kata siapa? Kata Bu RT waktu itu katanya sekarang lagi musim demam berdarah. Lu kalau banyak nyamuk kenapa lu kagak kasih tahu gua dari tadi? Ketularan malaria lagi. Bang. Mau dikeluar? Iya. Bener kan kata gue? Neng. Lu bukain. Kalau si Susi, hah? Usir aja dia. Iya, tunggu. Maaf, Oneng. Ada apa nih Pak RT malam-malam datang ke sini? Ini Bapak ini bilang dompetnya diambil sama Susi sama teman-temannya. Nah, si Susi diboncengin sama si Ucup ke sini. Iya, Pak. Terus si Susi itu tadinya mau nginep di rumah saya. Tapi saya enggak kasih gitu. Terus saya suruh ke sini. Ada apa, Pak Oneng? Enggak ada apa-apa, Pak RT. Malam ini Oneng emang kebanyakan bingungnya daripada kagaknya. Pak Oneng yakin enggak ada orang datang ke sini atau masuk kamarnya Pak Oneng? Kalau Mbak Susi enggak ada Pak RT. Bye.
Tuh kan, Mas. Coba kalau Mbak Susi kita kasih nginep tidur di sini, kita pasti terlibat, Mas. Betul juga, Ti. Untung aja Mas Ucup nggak ngasih. Yuk, tidur sekarang.